Mengejutkan, inilah fakta-fakta Prabowo salat Jumat di Semarang. Kekhawatiran pengelola hingga imbauan Ma'ruf Amin. Dikutip dari tribunnews.com, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto lakukan safari politiknya di kota Semarang, Jawa Tengah, sempat menjadi polemik. Pasalnya, kedatangan Prabowo Subianto ini sempat mendapat penolakan saat akan menunaikan salat Jumat di Masjid Agung Semarang. Pada akhirnya, tolakan Prabowo salat Jumat tersebut dibantah oleh Ketua Yayasan Masjid Agung Semarang, Hamad Maksum. Melalui staf administrasi Sekretariat Yayasan Masjid Agung Semarang, Yulmiwati, pihak pengelola membantah berita tersebut. Saya dititipi pesan Bapak Ketua Yayasan bahwa pengelola tidak pernah mengeluarkan surat resmi larangan salat Jumat bagi siapapun, termasuk Pak Prabowo, kata Yulmiwati dikutip dari Kompas.com. Berikut fakta-fakta Prabowo Subianto lakukan salat Jumat di Masjid Agung Semarang, dikutip tribunnews.com dari berbagai sumber. 1. Kekhawatiran pengelola. Pihak pengelola Masjid Agung Semarang merasa tidak keberatan jika Prabowo Subianto melakukan ibadah salat Jumat di masjid tersebut. Namun, pihak pengelola masjid hanya mengkhawatirkan di lingkungan Masjid Agung Semarang dipenuhi poster dan baliho. Ketua Takmir Masjid Agung Semarang Kyai Haji Hanif Ismail melalui siaran tertulis, khawatir jika rencana Prabowo ke Masjid Agung Semarang dipolitisir. 2. Lewat pintu samping. Prabowo Subianto yang telah selesai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang membuat awak media kecewa. Pasalnya, sejumlah awak media yang sudah menanti di pintu utama Masjid Agung Semarang tak mendapatkan momen Prabowo Subianto memasuki masjid. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disebabkan Prabowo memilih pintu samping Masjid Agung Semarang untuk menghindari kerumunan awak media. 3. Imbauan Ma'ruf Amin. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin meminta seluruh peserta pemilu untuk tidak menggunakan masjid sebagai sarana kampanye. Ma'ruf Amin mengimbau agar tempat ibadah tidak digunakan untuk berkampanye, terlebih saat sholat Jumat. Ya, kalau Jumatan itu bawa pamflet, ya tidak boleh. Jadi mungkin risikonya pada pengurus masjid karena ada semacam kampanye, ujar Ma'ruf Amin dikutip dari tribunnews.com. Saya kira itu haknya pengurus masjid menolak, imbuhnya. Ma'ruf Amin menambahkan setiap peserta pemilu tak memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana kampanye, termasuk saat khutbah salat Jumat. Ya, masjid jangan memberikan peluang untuk dijadikan tempat kampanye ya, dalam acara-acara atau ada khutbah Jumat. Khotib-khotib menggunakan mimbar Jumatnya itu menjadikan tempat kampanye, kata Ma'ruf Amin.